Hai hai hai, halo semua, balik lagi dengan aku di channel RTMU. Kali ini kita akan bermain game Minecraft lagi di Minecraft Survival sendirian. Ya, tentunya aku udah jarang upload video ya teman-teman. Karena apa? Karena aku sibuk ujian ya teman-teman. Pasti kalian juga sibuk ujian ya pas sebelum-belumnya pas hari Kamis. Aku selesainya Kamis kemarin ya teman-teman. Jadi hari ini aku akan record ya teman-teman untuk di next video, oke? Gimana ujian kalian, lancar atau susah atau gampang atau kalian nyontek? Nggak, canda. Oke. Menurut aku ujian yang paling susah itu matematika sih teman-teman. Kalau menurut kalian yang paling susah apa teman-teman? Komen di bawah ya teman-teman. Oh iya, terakhir kita udah ngegali-gali bedrock ya teman-teman bareng-bareng di part 68 kalau nggak salah. Jadi aku di sini intinya pengen membuat farm sugarcane. Farm sugarcane buat apa ya teman-teman? Buat apa? Farm sugarcane bisa membuat kertas, terus gula, terus apa lagi ya? Ya intinya kertas sih, aku lebih penting kertasnya. Biar apa kertas? Jadi aku akan kertasnya tukarin di villager ini nih teman-teman. Nah ini nih villager nih, paper. Nah ini nih aku pengen tukarin. Oke. Ya jadinya aku intinya pengen ini dulu sih, gali-gali seperti biasa timelapse di awal-awal. Terus kita langsung baca. Langsung apa ya, aku udah lama gak nge-record jadi nge-freeze gini mulut. Oke, jadi kayak apa ya, jadi nanti kita tinggal buat alat-alatnya saja ya teman-teman. Jadi aku nge-freeze teman-teman, udah lama gak upload soalnya udah berapa minggu ya. Terakhir upload paling juga itu ya Among Us. Oh iya teman-teman, jadi aku mau kasih saran ke kalian, mendingan aku bikin channel baru buat khusus live streaming atau nggak usah teman-teman? Menurut kalian gimana? Jadi channel yang satunya lagi nanti khusus live streaming kayak game lain gitu, game-game update kayak game Phasmophobia, game apa? Jadi channel ini intinya untuk ini aja teman-teman, untuk Minecraft. Jadi seluruh dari channel ini Minecraft. Dan channel satunya lagi nanti kalian bisa main Roblox bareng atau Among Us bareng, dan di tentunya pasti akan live streaming di sana ya teman-teman. Komen di bawah setuju atau enggak, kalian komen di bawah. Jadi intinya channel ini kayaknya buat Minecraft aja ya teman-teman, Minecraft konten-kontenan. Ya aku kan suka Minecraft. Oke, tapi juga aku pengen main game lain gitu. Penasaran game lain kayak game update Phasmophobia, kayaknya seru di channel ini gitu. Tapi kalian setuju nggak gitu? Takutnya kalian nggak setuju. Kok awalnya Minecraft tapi tiba-tiba game lain? Takutnya gitu aku teman-teman. Kalian komen di bawah ya, kasih saran aku ya teman-teman. Karena saran dari kalian bisa membuat aku ya teman-teman biar tahu gitu kalian sukanya game apa gitu, atau bikin channel baru gitu. Komen di bawah ya teman-teman. Oke, next. Jadi aku akan cek dulu semangkanya ya teman-teman. Oke, wow, sapi-sapi banyak ya teman-teman. Ini udah kerekord belum? Maybe udah ya, aku lupa juga. Oke, melon. Gila, melonnya udah banyak banget ya. Oke. Yaudah teman-teman, jadi aku akan buat timelapse dulu ya teman-teman. Jadi nanti aku bikin tutorialnya ya teman-teman. Dan pasti tentunya akan dikasih link yang paling aslinya. Tapi link aslinya pakai bahasa Inggris sih. Jadi aku buat versi Indonesianya biar kalian paham ya teman-teman. Alat dan bahan. Alat dan bahannya. Aku nge-freeze gara-gara jarang upload gitu. Hai teman-teman, selamat hari Minggu. Hari Minggu adalah hari yang sangat santai-santai. Seperti kalian udah gak ujian kan? Ya kita tinggal santai. Ya kalau udah selesai Oke, kalian jangan lupa sarapan ya teman-teman, karena sarapan itu penting. Biar nggak apa, biar nggak masuk angin ya teman-teman. Oke, pokoknya jadi di sini intinya aku akan mengasih tahu kalian harus siapkan apa bahan-bahan alatnya. Kalian harus siapin ya, kalian harus mulai sekarang nih, harus siapin alat-alat kalian di habis live streaming ini. Kalian langsung saja, aku langsung buat ini farm sugarcane. Jadi kalian siapin alat-alatnya. Jadi alat-alatnya kalian harus fokus apa saja biar nggak error. Oke, intinya biar alatnya bisa sih. Ya, aku udah lama nggak nge-record jadi kayak gini ya teman-teman. Udah seminggu lebih nggak nge-record jadi kayak gini. Wajar lah. Oke, teman-teman. Langsung saja kita langsung saja ke tutorialnya. Ya.
Hey teman-teman, jadi aku akan buat farm sugar cane ya teman-teman. Tapi di sini aku bikin new world baru ya. Biar apa? Biar kalian ngerti cara buat sugar farm yang gampang dan mudah ya teman-teman. Oke, jadi kita langsung saja buat ya teman-teman. Kalian harus ke ini kalau kalian mau di survival. Di survival, world survival, kalian harus butuhkan stone ya. Bebas mau stone, cobblestone atau apapun, blok apapun ya teman-teman. Oke, jadi kayak gini, kita bikin, tunggu aku start recording dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, habis ini kita giniin. Oke, ini 1, 2, 3, 4, oke. Dan ini sama lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita sama, habis gini, gini. Dan kita di sini ditaruh chest ya, kawan-kawan. Oke, ini salah. Nah, jadi kayak gini. Dan di sini kita ditaruh chest juga ya teman-teman. Nah, chestnya nggak ada pengen ke sini dan ke sini, dan di belakangnya baru kita kasih apa bang? Kasih hopper ya teman-teman. Hopper itu apa teman-teman? Jadi hopper itu buat naruh barang-barang. Misalnya kayak gini, kalau kalian belum tahu, baru pertama kali main Minecraft nih, Minecraft survival nih. Oke, kalian taruh chest ya teman-teman. Jadi fungsinya ini. Hopper ini menerima barang baru dimasukkan ke dalam chest. Jadi kayak gini contohnya, kalian masukin barang apapun dan langsung kekirim ke sini teman-teman. Kalau kalian belum ngerti yang namanya apa chest-chestan kayak gitu ya teman-teman. Oke, dan di sini juga sama ya teman-teman. Kalian harus ngadepin ini hoppernya ke dalam chest. Ah, jadi kayak gini, dan kita baru ke sininya batu ya teman-teman. Oke, kita bikin di sini ya 8 ya teman-teman. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, di sini juga 1 2 3 4 5 6 7 7 8. Baru yang kita baru kasih namanya apa, Bang? Habis ini kita kasih namanya redstone ya, teman-teman. Redstone, mana where is redstone block? Oke, redstone block. Kok nggak ada, teman-teman? Oh, ini. Oke, redstone block, baru kita giniin lagi. Kita baru di sini kita bikin 16 ya, teman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Oke, baru kita kasih yang namanya redstone block, dan di sini kita 8 lagi, teman. 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi kayak gini, teman-teman, dan di sana juga sama ya, teman. Oke, kita giniin lagi, dan kita giniin lagi. Oke, kita hancurin, kita pasin ke sini, dan ini sudah pas. Dan kita giniin lagi. Stop. Jadi kayak gini ya, teman-teman. Dan di sini juga sama ya, teman-teman. Kalian bikin kayak yang di sana, kalian ke atasin. Biar apa, Bang? Biar keren aja. Oke, ini 1 2 3 4 5 6. Oke, udah tingginya sudah sama ya teman-teman. Jadi kayak gini, kalian harus tiru dulu kayak gini ya teman-teman. Nah, coba kalian lihat dulu. Jadi kayak gini. Ini 8 ya teman-teman. 8, 16, 8. Jadi kayak gini ya teman-teman. Oke. Kalian pasti ngerti ya. Tentunya pasti. Let's go. Kita ke step selanjutnya. Kalian yang butuhkan yang namanya ini apa namanya, rail ya teman-teman, atau power rail. Kalian tentunya pasti akan, Bang, ini fungsi power rail apa? Fungsinya biar ada minecartnya. Jadi kayak sugar cane-nya misalnya jatuh, jadi minecart itu ngirim ke sana lah. Kalau kalian masih awal-awal nggak ngerti Minecraft, jadi kayak gitu ya teman-teman. Oke, pasti kalian tahu lah kan, kalian penonton Minecraft, pastinya kalian tahu Minecraft ya teman-teman. Kayak gimana itu Minecraft? Oke. Oke, jadi next kita gini ya teman-teman. Kalian ini kalau nggak salah power rail, terus gini blablabla. Abis ini power rail lagi teman-teman, jadi kayak gini lagi. Oke, kita isiin semuanya, terus power rail lagi, terus ini lagi teman-teman. Hop nice. Abis ini kalau nggak salah ini power rail biar apa, Bang? Power rail biar si minecartnya balik lagi gitu loh. Kalian pasti ngerti dong. Oke, jadi ini power rail lagi teman-teman. Jadi kayak gini lagi. Oke, nice. Oke, ini power rail lagi teman-teman. Power rail biasa. Baru di sini power rail. Dan habis itu apa lagi, Bang? Habis ini kita kasih yang namanya dirt ya teman-teman. Oke, dirt. Oke, kita di atas ya dikasih dirt ya teman-teman. Oke, tinggal gini aja. Halo. Oke,
Jadi kayak gini, di sini juga sama ya teman-teman. Kalian kasih dirt ya teman-teman. Oke, okay. Hop, nice. Oke, okay, kita lanjut ya teman-teman. Jadi kita giniin. Oke, dan di sini juga giniin. Oh ya, di sini semua kalian ganti sama power rail semua ya teman-teman. Soalnya tadi aku udah nyoba dan gagal. Oke, okay, jadi aku ulang record lagi sih. Oke, okay, jadi semuanya power rail, pokoknya power rail dari ujung sampai sana ke ujung sana power rail ya teman-teman. Oke, okay. Nah, oke, okay. Hop, semuanya sudah kayak gini, baru kita atasnya kasih 6 blok ya teman-teman. Oke, okay. Hop, blok, tetetetetet. Oke, okay, habis itu kita kasih yang namanya water bucket ya teman-teman. Oke, okay, water bucket, semuanya water bucket ya teman-teman. Dadadadadad. Semuanya water bucket. Oh no, ini salah, ini salah. Oke, okay, dan water bucket, water bucket, water bucket, water bucket, dan water bucket, water bucket. Oke, okay, dan ini kita tutup saja, tutup saja. Lebih bagus pakai stone sih. Hop. Up. Nah, jadi kayak gini ya teman-teman, dan di sini juga water bucket ya teman-teman. Oke, ini kayak terlalu tinggi, kita rendahin water bucket, water bucket. Sampai ke ujung sana ya teman-teman, water bucket. Oke, nice. Udah jadi sih. Terus kita kasih pasangnya namanya torch, biar apa? Biar nggak ada mob spawn. Oke. Oh no. Oh no. Oh no 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 no. Tuh kan udah ada kelawar aja ya teman-teman. Torch, mana torch, 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 torch. Ah. Up. Nah, tuh kan udah ada kelawar. Oke, okay, kita giniin spawn mana? Dedede. Semuanya ya teman-teman, kita kasih ini. Biar apa? Biar nggak ada binatang-binatang yang munculan. Oke. Okay. Jadi kayak gini. Oke, okay, di sana juga sudah. Habis ini kalian, nah, habis ini kita kasih yang namanya cobblestone ya teman-teman. Di sininya cobblestone lagi. Cobblestone, 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 cobblestone. Cobblestone, cobblestone, cobblestone. Eh, cobblestone stone atau cobblestone bebas ya teman-teman. Mau bloknya pasir. Kayaknya pasir nggak bisa sih. Sandstone atau apapun kalian bebas ya teman-teman. Soalnya aku nggak ngelarang juga sih, ini cuma tutorial doang. Oke. Okay. Kalau kalian mau pakai konkrit atau apapun boleh ya teman-teman, kawan-kawan bebas pokoknya. Oke, okay. Ini juga yang penting air yang di bawah sini nggak ketutupan juga ya teman-teman, harus sampai ada. Oke, okay. Apa apa apa, nice. Oke, okay, habis ini kita giniin, habis itu kita tutupin lagi ya teman-teman yang di sini juga. Hop hop, nice. Ini juga tutupin, 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 tutupin. Hop, hop, hop. Oke, okay. Hop. Nah, habis itu apa lagi bang? Habis ini kita kasih namanya piston ya teman-teman. Piston. Oh ini jangan, sticky piston itu. Nah, kita pasang piston ya teman-teman. Pistonnya di mana bang? Pistonnya di ngadepin ke sini ya teman-teman. Tetet. Oke, okay. Piston, piston, piston. Jadi semuanya kasih piston ya teman-teman, kawan-kawanku. Oke. Okay. Oke, okay. Kita kasih piston lagi ya teman-teman. Piston, piston, semuanya piston. Tadi ada itu ya teman-teman. Ada apa? Ada lalat. Jadi aku stopin video. Sekarang lalatnya udah pergi ya teman-teman. Gak tau lalat dari mana. Oke, okay. Ini juga pakai piston. Pistonnya nggak ada yang benar ya teman-teman. Biar apa? Biar nggak salah. Nanti kalau salah kalian nyesel loh. Diputusin. Aduh. Oke. Okay. Piston, 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 semuanya piston ya teman-teman. Piston, 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 piston. Nah yang kayak gini nih, nanti salah nanti kalian diputusin gitu. Oke, baru kita kasih namanya sugar cane ya teman-teman. Sugar cane. Oke, tapi sebelum itu kita kasih ini lagi, batu lagi. Biar apa bang, batu lagi, kok banyak banget batu. Ya biar naro ininya teman-teman. Naro ininya, apa? Naro observernya ya teman-teman. Oke, okay. Up, 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 nice, nice. Oke,
Oke, habis itu apa lagi bang? Habis ini kita yang taruh yang namanya observer. Observer itu apa bang? Observer itu biar kalau ada barang ngedetek, nanti barang ini akan pecah gitu ya. Intinya kayak gitu kalau nggak salah. Oke, kita taruh observer ngadapnya gini teman-teman. Coba dulu ya teman-teman, kita sugarcane mana sugarcane? Sugarcane. Ya lebih baik dulu mencoba daripada salah gitu. Oke. Oh, bukan observer ya. Tunggu. Kalau nggak salah sih observernya ngadepnya gini ya. Oke. Tunggu. Hop. Kita coba-coba dulu ya, teman-teman. Takutnya salah-salah. Oh, oke. Oh ya, ini kan belum ada sinyal gitu. Kita pakai yang namanya block of redstone dulu. Redstone. Where are you, redstone? Redstone. Oke. Hop. Hop, nah kita ininya kita kasihin redstone ya teman-teman, semuanya dikasih redstone dari ujung sana sampai ujung sana juga redstone ya. Oke teman-teman, yes, asik sudah selesai, yay. Oke, kalian di sini tinggal kalian taruh yang namanya ini ya teman-teman, apa namanya? Redstone observer ngadepnya kayak gini ya teman-teman, jadi kayak gini contohnya nih. Hop. Nah jadi kepotong sendiri ya teman-teman, jadi tinggal aku taruh minecartnya saja. Dan di sana juga kasih main cardnya saja. Mana main cardnya saja. Jadi kayak gini ya teman-teman. Jadi aku akan membuat yang di sana ya teman-teman. Nanti aku buat di survivalnya yang di sana. Jadi yang di survival sana nanti langsung jadi ya teman-teman. Kalian tinggal lihat hasilnya aja kayak gimana nanti hasil tadinya. Oh ya, tapi kalau yang di sana nanti aku kasih ramuan-ramuan kecil-kecilan buat biar apa, biar chestnya gitu tambah banyak. Jadi kayak misal kayak apa ya, misalnya setiap ada barang-barang nanti ininya masuk ke hopper gitu, jadi nunggu itu. Jadi ada ramuan-ramuannya nanti aku kasih tahu di survival sana ya teman-teman. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Jadi aku sudah ini udah apa, udah bikin nyari pasir, bikin konkrit-konkritan, dan hasilnya sudah jadi ya teman-teman. Jadi ini perahu aku ya teman-teman. Oke. Aku udah ngambil semangka juga dari sana seperti biasa, semangka alami. Oke. Oke. Wow. Wah, ini teman-teman tempat rumah kita baru. Oke, wow, keren sekali. Wow, oke. Nah, jadi aku akan kasih tahu ya teman-teman. Jadi
aku buat apa aja di sini. Jadi ini ininya apa? Buat trail baru ya teman-teman. Jadi kan yang di kreatif di apa? Apa word baru gitu, word yang di sana kan. Ini hoppernya cuma di sini, hopper terus chest. Jadi aku diperpanjang ya teman-teman, chestnya di dalam sini. Biar apa bang? Biar ini nanti barangnya transfer ke sini. Kalau udah ada sugar cane-nya, misalnya kapak aku aja nih, kapak aku taruh sini. Tunggu, aku taruh sini kapaknya nih. Hah, jadi kan keambil. Jadi ini apa? Minecart-nya berhenti di sana nanti coba. Nah, cerut. Nah, ini baru transfer ke sini. Nah, jadi kayak gini ya teman-teman. Misalnya apalagi bang? Coba perahu nih. Gini, ini kayak ada waktunya. Nah, jadi baru dia jalan. Kayak gitu ya. Dan hasilnya cukup lumayan lah. Nah, 64 64 15 dan di sini 64 56. Oke. Okay. Ya, bentuknya sama kayak yang di apa? Ini apa namanya? Furnace auto smelter. Bentuk-bentuknya masih sama, modern-modern kayak gitu. Kenapa? Dan aku suka modern-modern ini ya teman-teman, modern-modern house gitu, yang rumah-rumah modern gitu. Oke, di sini kan modern-modern batu-batu kayu-kayu dan di situ modern juga, jadi aku campur-campur saja. Dan nanti aku pengen di sana juga bikin tutorial juga, di sana juga bikin tutorial juga. Jadi di seluruh sini aku bikin tutorial pokoknya untuk Minecraft survival ya teman-teman. Sekalian kalian juga belajar-belajar redstone ya teman-teman. Kalian juga sambil lihat channel aku, sekalian belajar-belajar juga ya. Oke, jadi ini kayak farm sugarcane. Jadi kayak ini juga sama aja sih teman-teman. Nah, coba aku liatin. Nah, ini kan ini minecart-nya masuk, terus dia berhenti, ngirimin lagi. Ya, kayak gitu juga sama semua. Oke, jadi aku mau ngambil sugarcane aku dulu yang di bawah sana ya teman-teman. Di tempat yang dulu, kalau kalian masih ingat di survival part berapa gitu, part 10 part 15. Kalau kalian mau lihat survival yang zaman dulu aku lagi buat-buat gitu, kalian langsung saja ada playlist ya pokoknya. Nanti kalian tinggal nonton playlistnya dari video ke 1 sampai video akhir sini ya teman-teman kalau kalian niat. Oke, biar kalian tahu gitu proses survival itu kayak gimana gitu rasanya. Oke, jadi kita ngambil dulu sugarcane. Nah, nanti di playlist itu ada yang namanya buat cara portal, buat ini, enchanted table, buat gua-gua, nyari iron, nyari diamond, pokoknya semua gitu ya, teman-teman. Oke. Oke, taruh dulu sugarcane-nya di sana. Jadi di sini ya biarkan dia berkembang dulu ya, teman-teman. Itu masih pakai piston, dia biarkan berkembang secara alami gitu ya. Oh ya, FK fishing udah nggak bisa sih di 1.16.4 ya teman-teman sekarang. Oke, jadi kita ke atas lagi seperti biasa. Ini sugarcane juga banyak loh teman-teman. Jadi ya kita ambil dulu aja, lumayan kan buat di ya dijual-jual juga kan sugarcane, lumayan jadi paper gitu. Nanti papernya kita jadi emerald, terus kita jadiin buku kertas. Apalagi udah punya elytra, wow bisa jadi bikin roket ya teman-teman. Gunpowder kita udah punya di mob farm ya teman-teman. Oke, kita taruh dulu sugarcane-nya di tempat yang itu. Mana? Oh, di sana ya teman-teman, jauh banget ya. Oke, kita makan dulu semangka. Oke. Nah, oke, semangka sedikit kelaparan ya masih ya semangka juga. Oke. Ini sugarcane. Wow. Bukan sugarcane itu apa? Oh ya, sugarcane juga nanti bisa jadi bone meal juga, tinggal dimasukin komposter. Kalau misalnya sugarcane-nya udah banyak banget, aku mau masukin ke komposter ya, teman-teman. Nah, kita taruh-taruhin dulu aja biar apa? Biar ini. Nice. Oke, biarkan dia gini, terus dia ngambil, terus dia kekirim gitu. Oke, aku giniin juga, gini-giniin. Oke. Biarkan dia ngambil ya, teman-teman. Kita giniin ke ini inventory kita. Oke, kita giniin lagi. Oke. Dia lagi nge-transfer ya, teman-teman. Tuh, transfer ke sini pokoknya. Oke, kita langsung saja. Ya, seperti biasa kita udahin dan aku penutupnya pakai time lapse ya, teman-teman. Time lapse apa, Bang? Time lapse ya cara pembuatan ini. Oke. Oke, teman-teman. Oke, segini saja videonya. Kalau kalian suka video ini atau tutorial ini, semoga kalian bermanfaat ya buat kalian masih di awal-awal Minecraft.
Minecraft Survival pertama kalian, kalian jangan lupa yang buat sugarcane ya teman-teman, karena sugarcane itu penting ya, bisa buat roti atau buat apa ya, kue kalau nggak salah. Sugarcane bisa buat gula atau kertas, dan ya tentunya bisa kalian buat buku-bukuan enchanting table kayak gitu ya. Intinya tinggal kertas jadiin kulit terus jadi buku gitu ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Kalian jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video-video baru ya teman-teman. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Aku nge-freeze mulutnya teman-teman, udah lama gak upload. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan see you next time and bye-bye.